Halo semuanya, balik lagi channel Alsa15. Seperti yang kalian lihat di banner loading screen, kali ini Garis udah update event baru lagi. Dan lagi-lagi kita kedatangan event Encore ya. Event Encore Pin, dan kalian bisa lihat di banner di loading screennya. Kita langsung masuk aja, kita lihat di notice. Oke, lagi-lagi kita kedatangan event Encore Pendan ya. Sekarang Garis sering banget yang ngadain event Encore, entah itu pendan ataupun kartu. Dan kali ini lagi-lagi kita kedatangan Encore Pendan. Eventnya bakal sampai tanggal 15 Januari. Siap? Eventnya bakal sampai tanggal 15 Januari, berarti lumayan singkat ya, sekitar 3 hari aja eventnya. Oke, kita langsung aja cek di bagian notice. Ini ada Gentle Red Monster dan Black Edition Impenetrable Helmet. Ini ada versi skin baru ya buat pendan Red Monster, namanya itu Gentle Red Monster. Sebenarnya kalau secara skill, kalau kalian lihat di codec ini, skillnya sama aja persentasenya, nggak ada perubahan. Cuma beda skin doang, sama kayak helm impenetrable ya, yang versi Black Edition sama yang versi biasa. Jadi nggak ada beda secara persentase, cuma beda tampilannya aja. Oke, kita langsung cek aja di bagian eventnya. Ini ada event populer Encore Pendan. Ini dia, ada Gentle Red Monster. Dan buat dapetin yang versi gentle ini, kalian harus dapat Red Monster yang biasanya dulu. Terus kalian butuh material yang namanya S Gentle Glasses. Ini sih sepertinya bisa dibeli di shop, gua belum cek sih. Terus ini juga yang Black Edition-nya ya, Black Edition Impenetrable Helmet. Kalian harus punya impenetrable yang masih biasa. Terus material ini, S Black Edition Exchange. Ini sih sama kayak waktu kita ngedapetin via eventnya helmnya dulu ya. Jadi kita harus nukerin yang impenetrable biasanya ke helm yang versi Black Edition, dan ini exchange, jadi hilang ya. Nah bener ya, seperti yang gue duga, ini material buat Red Monster sama impenetrable helmetnya itu dijual di shop masing-masing harganya 16.000 ya. Oke, kita lanjut. Selain dua pendan utama ini yang di overall, Gentle Red Monster sama Black Edition Impenetrable Helmet, itu juga ada Red Monster versi biasa, terus Impenetrable Helmet versi biasa. Kemudian ada Double Wing Jetpack, ada Titan Gauntlet. Ini pendannya lumayan lama ya yang masih di overall. Terus ada Genius Copycat, ini pendan tidak berguna yang ngapain di overall. Terus ada Black Bubble Gun. Oke, udah itu aja ternyata. Oke, terus ada ini material A Magic Bread Crumb. Kita bisa tukerin ke pendan A plus Oven Lance. Terus yang A plus ini juga bisa ditukerin ke populer seperti biasa. Ada Red Monster juga di populernya listnya, tapi tidak mungkin dapat. Oke, jadi total di event Encore kali ini ada 8 pendan ya di Encore, dengan 3 pendan utamanya seperti yang di taruh gambarnya di banner ini ya. Ada Red Monster, Impenetrable Helmet, sama Double Wing Jetpack. Dan kali ini lagi-lagi gue bakal pakai akun kedua, karena di akun utama tuh udah pada punya juga pendannya, baik Red Monster, Impenetrable, Double Wing Jetpack, Titan Gauntlet, apalagi gue sampai punya 3 apa 4 kalau gak salah, Genius juga udah. Jadi menurut gue, kalau akun utama tuh udah gak ada yang perlu dikejar gitu, gue gak pengen punya double juga. Itu sebabnya kali ini gue bakal ngejarnya di akun utama aja, karena di akun ini lumayan banyak yang bolong buat pendan-pendan yang diobrol kali ini. Jadi gue ngejarnya di akun kedua aja. Gue mungkin bakal spend 3.000-an diamond di video kali ini. Kita ngecek lah 3.000 tuh bisa dapet salah satu yang diobrol apa enggak. Terus kalaupun dapet, kita dapet yang mana nih? Yang list atas apa list bawah? Kita tes aja ya, dari 3.000 bisa dapet apaan. Seperti biasa kali ini tuh material yang harus dikumpulin itu ada satu material pendan wajib sama satu material khusus dari tiap pendan yang diobral. Oke, langsung kita mulai aja. Modal awal ada 28.500, berarti gue bakal nyisain ke 25.500 ya. Kita bakal spend 3.000 di video kali ini. Kita lihat nih bisa dapat material apa aja. Bisa nggak dapat material susahnya? Oke, nama langsung keluar. Bisa dapat material susah yang pendan atas nggak? Kita lihat ada yang nyala. Ini kalau nggak salah yang buat dua pendan atas itu si helm sama Red Monster itu butuh material S ya, S Rainbow. Dan itu yang buat Red Monster S-nya itu butuh 5 loh, emang gila sih kayak ini. Oke, ini kita dapat yang A biasa. Yang A ini nanti kalau dapat beberapa bisa ditukerin ke yang A plus ya. Oke, namanya muncul lagi. Kita butuh A plus-nya juga. A plus sama material A plus dari masing-masing
pendant sama material S buat yang pendant teratas. Dapatnya A lagi, siap. Oke, ada 1 jam kebahagiaan buat dapetin material. Tidak usah, lanjut ngedraw 3 kali berturut-turut namanya keluar. Tapi kalau dapetnya yang A juga percuma sih. Oke, kita lihat. Nah, tidak ada yang menyala, udah pasti dapet A ya. Mantap, 3 kali berturut-turut memang keluar namanya. Tapi yang enggak dapetnya yang material itu terus dong. Oke, sekarang udah mulai tidak keluar. Oke, namanya muncul lagi ternyata. Dapat lagi, tapi yang ini ngapain? Ini nggak bisa dapat yang aplasnya langsung ya dari sini ya. Oke, kali ini kita dapat bear cookie. Ini kalau nggak salah buat nukerin 2 pendant terbawah ya. Bear cookie itu 2 pendant terbawah. Kalau gua nggak salah inget, kita lanjut lagi. Oke, nggak muncul. Ini pasti sangat PR sekali ya. Disuruh ngumpulin 5 material es kalau pengen dapetin yang pendant red monster. Gua kirain dapat material gitu kan, namanya nggak muncul, dapat es padahal. Oke, namanya muncul lagi. Lumayan sering muncul. Tapi menurut gua persentase buat dapetin yang esnya tuh pasti susah sekali dong. Apakah A plus? Oke, lagi-lagi dapat yang A. Kayaknya kita udah bisa nukerin yang ke A plus ya. Nah kan benar, kita udah dapat 5 ya, bisa nukerin ke A plus. Soalnya kita juga butuh A plusnya ini ya buat nuker ke pendannya. Nah, kita tadi dapat yang bear cookie nih, bisa ditukerin ke 2 pendan terbawah, copycat sama ini black bubble gun. Sumpah dua-duanya tidak berguna ya. Paling enggak kita dapat double wing atau titan contract masih lebih bagus lah. Kita butuh material A plus river duck cake ya. Oke, kita lanjut lagi ngedraw. Oke, nama sih lumayan sering muncul. Nama sering muncul tapi tidak dapat material bagus. Namanya muncul 2 kali ini, kita dapat 2 material. Iya, kita dapat bear cookie lagi. Siap. Apelnya juga butuhnya lumayan banyak ya. Kita butuh lebih banyak yang material A biasa itu biar ditukerin ke A plus. Bersinar, ada esnya tapi tidak muncul namanya, nggak dapet material. Gila sih, ini yang esnya tuh seorang win 5 dan esnya itu tuh nggak bisa didapet dari nukerin gitu loh. Jadi berarti kan wajib dari ngedraw. Dan sumpah kalau es yang wajib dari ngedraw tuh susah banget sumpah dapetinnya. Sumpah susah banget. Persentasenya pasti sangat-sangat kecil ya kalau pengen dapat S-nya langsung dari ngedraw itu. Kita dapat bear lagi, emang disuruh donnya itu yang pendant terbawah. Dan ini belum don juga btw, sebentar. Kalau nggak salah apelnya itu butuhnya kan berapa ya? 2 atau 3 itu. Nanti bentar gua cek lagi. Oke, kita lanjut lagi dulu aja ya sampai sekitar 1000 lah. Oke, namanya muncul lagi. Lumayan sering muncul tapi ya ginilah ya. Nah, kan dapatnya yang ini terus gitu. Ada 2 S loh. Tapi yang keluar kenapa yang ini? Kenapa nggak mau S-nya gitu? Soalnya dapat satu pun kan juga masih belum bisa nuker loh. Terus sumpah parah sih ini. Iya, namanya sangat sering muncul tapi buat dapetin S ya setengah mati gitu loh. Oke, kita dikasih material A plus yang lain ini. Yang river duck ya. River duck cake, siap. Lanjut lagi. Udah hampir 1000 ini. Udah hampir 1000, satu pun material S nya tuh belum dikasih. Dan kalau pengen red monster itu harus 5 loh. Ini emang GM entah kenapa. Padahal pendant red monster tuh pendantnya sangat jarang sekali diobrol ya. Ini sekalinya diobrol juga disusahinya setengah mampus gitu sama GM. Sekalinya diobrol langsung kayak gini. Ini pendant juga umurnya udah lumayan lama loh padahal red monster ya. Beruntunglah kalian yang dulu tuh don red monster waktu eventnya ya. Itu beruntung sekali karena perjuangan buat dapetin GN Core ini gue yakin lebih susah daripada kita ngajar dulu waktu eventnya. Asli ini lebih susah. Oke, kita mileknya penuh, gue bukain milek dulu. Dan ini juga udah pas habis 1000 diamond.
Oke, total udah ngabisin 1000 diamond. Kita langsung coba tukerin dulu aja ini yang A plusnya. Kita dapat 1 ya yang A plus dari nuker. Oke, kita udah bisa nukerin nih 2 pendant terbawah ya, Genius Copycat sama Black Bubble Gun. Karena ini cuma butuh 1 ya ternyata. Cuma butuh 1 yang A plus sama buat material pelengkapnya juga udah dapat lengkap. Tapi kita cuma bisa dapat salah satu ya ini. Kalau nggak yang Genius ya yang Black Bubble Gun, karena kita cuma punya 1 A plus. Sementara kalau mau dapetin pendant di list tengah ini, kita A plusnya butuh 2 ya, berarti butuh ngumpulin 1 lagi. Sama material yang A plus dak-daknya ini juga kurang sih. Ini butuh 5 sama butuh 4 ya. Masih lumayan banyak PR-nya. Ini baru spend 1000 sih, jadi ya lumayan wajar lah. Oke, kita lanjutkan lagi ngedraw 1000 masih. Ya bisa ya, ternyata 1000 kita dapat salah satu pendant, tapi itu juga listnya paling bawah. Seperti biasa udah bisa ditebak ya game. Tidak mungkin dia dapat list atas yang bikin 1000 itu tidak mungkin. List tengah aja udah oke sekali itu bisa dapat. Gua lagi disuruh ngumpulin S sangat-sangat mustahil. Gua paling enggak suka ya kalau disuruh nyari S. Oh, even pendant disuruh nyari S ting dari ngedraw tuh. Paling enggak suka gua. Susah setengah mampus sumpah. Sumpah susah sangat kalau disuruh nyari S-nya itu dari ngedraw, bukan dari nukerin gitu. Oh, ini sekarang malah namanya enggak muncul-muncul nih. Mantap sekali ya. Waduh, mantap sekali namanya. Kenapa tidak muncul-muncul sekarang? Oke, akhirnya muncul. Kita lihat, dapat yang dak-daknya aja nggak apa-apa deh. Yang A plus ya. Oke, dapatnya yang itu lagi loh. Ya nggak apa-apa, kita juga masih perlu A plusnya, masih kurang. Pokok namanya jadi jarang keluar nih sekarang nih. Kenapa nih, KM? Tolonglah. Kok jadi jarang keluar? Oke, kita lanjut lagi, ayo. Wah, 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 kok jadi jarang keluar gini, kenapa, Pak? Oke, muncul lagi. Aduh, udah nggak ada harapan sih. Ini dapat S, nggak ada harapan. Jadi suruh ngumpulin 5. Sangat susah, 1000 aja satu nggak tembus. Oke, dapatnya yang itu lagi, siap. Yang nggak apa-apa, ini tukerin ke A plus ya. Oke, ini mulai sering lagi keluar namanya. Ah, nggak ada yang nyala, udah masih dapat material A. Iya, bagus. Ini mau dapat yang tengah aja, yang rivernya nggak dapat-dapat lagi loh. Buat list pendant di tengah, pihak Thanos sama itu ya, double wing jetpack. Namanya nggak muncul-muncul lagi. Itu yang A plus loh, A plus yang dark, yang bebek. Gua udah nggak ngarepin kalau buat yang itu apa namanya, yang S Rainbow ya. Nggak mungkin dikasih tuh. Kalaupun dikasih paling satu gitu, 3000 paling dikasih satu doang. Itu kan juga nggak bisa ditukerin ya. Kita minimal tuh kalau pengen yang helm aja butuh 3. Kalau mau nukerin yang helm yang penetrable butuh 3S. Sementara buat red monsternya butuh 5 loh. Mantap lah. Oke, A plus saja. Bebek aja lo, kasih bebek lo. Butuh 3 lah minimal, 3 lagi kita bisa nuker ya. Bebeknya 3 lo. Oke. Mantap lah, mantap. Dari tadi cuma dikasih material-material yang apa itu namanya, gua lupa. Yang bread-bread itu ya. Aduh, siap, mantap lah, mantap. Oke, ini udah 2000 loh kayaknya. Udah 2000 kan penuh lagi. Nanti kita buka ini inventory lagi. Nah, kan udah 2000 diamond. Mantap loh ya. Mantap 2000 diamond. 1 hour later. 2000 diamond, kita bisa nuker lagi yang A plus. Kita tukerin aja lah langsung. Oke, kita udah punya 2 yang A plus ya. Kita bisa nih coba buat ngejar pendant yang di tengah ini, double wing jetpack sama Titan Gauntlet ya. Tapi kita masih kurang, ya minimal kita kurang 3 lah ya material yang bebek-bebek A plusnya ini. Gua ditukerin ke Titan Gauntlet, ya minimal 3 lah. Paling enggak gua pengen ngincer yang di tengahnya aja sih ya. Kalau enggak Titan Gauntlet ya double wing jetpack lah. Kalau yang paling bawah ini enggak guna, Pak. Kita udah spend 2000 ya. Kita lanjut lagi deh. Next sampai 3000 ya. 1000 lagi kita coba.
Oke, kita lanjutkan lagi 1000 lagi lah biar genap 3000 ya. Oke, dapatnya ginian lagi ya, nggak apa-apa lah. Nanti kalau kita dapat 3 yang A plusnya kan bisa ngambil yang list bawah sama tengah lah. Kalian ya, nggak apa-apa deh. Oke, nggak muncul. Ini sih mustahil sih disuruh dapetin yang S tuh. Kalau pengen down yang S paling nggak, ini sih mungkin sekitar 5-10 ribu sih ya. Mungkin kalaupun hoki itu bisa lah, kalau hoki 5 ribu gitu dapat helm lah minimal. Oke, dapat 2 tapi jangan, nggak usah yang ber-ber lah. Yang bebek loh, bebek. Ini 2000 tadi bebek baru keluar sekali doang loh. Mantap memang. Entah gue sekarang ngerasa sih event-event encore ini tuh nggak guna gitu. Lebih baik kita ngejar di eventnya langsung ya, daripada lewat encore ini tuh malah lebih susah gitu. Ngejar pendant waktu encore-nya tuh malah lebih susah. Emang aneh ya em tuh. Encore-nya malah disusahin juga gitu. Mending ngejar waktu eventnya aja sekalian ya. Sekitar 5000an udah down gitu. Ini mah 5000 lebih juga belum tentu down kalau buat pendant utamanya yang di obral, yang red monster itu. Parah, parah, parah. Lanjut, namanya muncul lagi. Namanya sih, gue bisa bilang lumayan sering muncul. Tapi ya, dapetnya material AA yang pasir-pasir itu. Bukan pasir sih, apa sih namanya ini? Bentar, gue lupa namanya. Nah ini, Magic Bread Crumb. Nah itulah. Dapetnya tuan terus, Pak. Bebeknya lo mana lo? Ini sih kalau kayak gini caranya 3000 aja dikasih satu lagi deh, paling nggak satu lagi lah ya. 3000 dapat 2 gitu, nanti gue kejar lagi tapi mungkin nggak gue rekam lah. Ini ngeliatin aja ke kalian gitu, 3000 dapatnya apaan gitu kan. Waduh, jangan gini dong GM dong. Namanya loh yang A plus, A plus bebek, A plus bebek. Namanya nggak muncul lagi, mantap. Oke, lanjut lagi deh, lanjut, lanjut. Oke, dapetnya ginian lagi loh, nggak usah yang biar-biar terus. Ya udah nggak apa-apa deh, nanti kita bisa ngambil dua-duanya deh, yang list bawah ya, Genius sama Black. Itu apa, Black apa tadi? Bubble Gun itulah. Aduh, aduh. Ayo dong. Itulah, gue paling gitu ngincer Titan Gauntlet. Kalau di akun ini kayaknya gue belum punya deh Titan Gauntlet. Apa udah punya satu ya? Seingat gue tapi kayaknya udah punya deh. Kalau udah punya gue ngincer Double Wing aja deh. Double Wing Jetpack. Mantap kan? Mantap ya, mantap lah. Seperti biasa ya, event encore tuh malah susah gitu. Iya dapat, tapi dapatnya list-list yang diobral yang di bawah doang. Tidak bakal dikasih yang di atas. GM-nya kan baik ya, baik hati sekali gitu. Enggak mungkin dong dikasih yang atas dong. Dikasihnya yang bawah aja. Aduh. Dapat S lo enggak pernah namanya muncul lo, material S rainbow-nya aja enggak pernah dikasih lo, Pak. Mantap. Nih 100 diamond terakhir ya, 2 kali ngedrone. Mantap, lo cuma dikasih list main dan bawah doang. Oke, namanya muncul. Tidak bakal dapat. Aduh, udah bagus sekali. Nyala aja enggak ya? Harapan buat dapetin bebek aja enggak ada ini. Mantap, dapetnya itu aja lagi terus. Oke, di 2 kali terakhir namanya muncul. Kita lihat apakah ada yang nyala. Oke, ada yang nyala satu, ada harapan A plus 1. Langsung dibuka aja lah. Oke, dapat nih, dapat bebek ya itu. Bentar. Oh ya, bagus lah dapat bebek. Mantap. Kita ininya full juga, kita sekalian bukalah Milek. One eternity later. Ya, ini dia 3000 diamond totalnya udah gua draw. Kita bisa nuker lagi yang apples-nya sekali. Kita tukerin aja langsung. Oke, berarti dari 3000 diamond ya, gua bisa dapetin 3 apples. Dan ini hanya kurang satu lagi gue bisa nuker ke A plus. Berarti seharusnya bisa dapat ya sekitar 4 lah ya. Dari 3000 diamond bisa dapetin sekitar 4 lah, 4 A plus ya, lumayan lah ya. Tapi yang material pendampingnya ini tuh dapetnya yang paling bawah gitu loh.
Yang tengah aja nggak down, ini cuma dikasih 2 loh ya, yang apa namanya, bebet, A plus bebet cuma dapat 2 buat list pendant tengah. List pendant atas, rainbow-nya, pendant S rainbow 1 pun tidak dikasih, mantap kan. Sementara buat yang rainbow monster aja ini suruh ngumpulin 5 gitu. Emang GM-nya tuh otaknya udah hilang emang. Udah gak ada otak. Oke, gua bisa nuker ini, berarti bisa down lah ya 2 ini, yang kinescopic cat sama black bubble gun. Dan ini juga jumlah material yang cookie-nya pas ya, ada 5, berarti 3 sama 2 pas, kita bisa ngambil dua-duanya. Ya berarti dari 3000 bisa dapat 2 pendant terbawah. Mungkin kalau gua nambah spend 2000-an lagi, ya mungkin bisalah dapetin ini ya, mungkin Titan Gauntlet atau apa ini namanya, Double Wing Jetpack. Mungkin bisa, tapi nanti mungkin gua bakal draw lagi tapi nggak gua record aja. Kalian bisa lihat aja sendiri gambarannya ya. 3000 itu ya kayak gini dapetnya. List pendant bawah, pendant tengah juga masih kurang, pendant atas satu pun materialnya nggak dapet. Kalau kalian spend 5000 aja juga gua belum tentu yakin bisa dapetin S-nya gitu. Ya mungkin kali ini aku gue emang lagi gak hoki aja, tapi gue yakin sih ya pasti ada lah ya orang yang ngedraw 3000-an juga tapi udah dapetin material S-nya, itu pasti ada aja. Kalian sendiri gimana nih? Kalian silakan ditulis ya buat kalian. Apalagi kalau gue pengen tahu nih, kalau kalian ada yang down si ini Red Monster dapat 5 rainbow-nya ini pada ngabisin diamond berapa nih? Silakan ya buat kalian yang ngejar dan dapetin Red Monster, ditulis di kolom komentar di bawah, kalian pada ngabisin berapa diamond. Gue yakin sih di atas 5000 pasti. Pasti di atas 5000 gue yakin tuh. Oke udah, kalian silakan tulis aja. Buat videonya sampai di sini aja ya. Terima kasih buat kalian yang udah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like, subscribe buat yang belum. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan jangan lupa keep roll the dice.